Alhamdulillah. Jajaran Kodam 1 Bukit Barisan bersinergi dengan Kanwil DGBC khusus Kepri pada Minggu 16 Agustus 2020 berhasil mengamankan 3.636 roll bahan tekstil ilegal dengan nilai barang mencapai 13 miliar 635 juta serta merugikan negara sebesar 6 miliar 704 juta di wilayah Tanjung Gading Kepulauan Meranti. Penegahan tersebut bermula ketika pada 18 Juli 2020 lalu, Kanwil DJBC khusus Kepri berhasil menangkap satu unit KM CH Jaya bersama di perairan Sungai Kampar dengan muatan berupa tekstil sebanyak 952 roll tanpa dilindungi dokumen kepabeanan yang diduga berasal dari Batu Pahat, Malaysia. Setelah dilakukan pendalaman serta penyidikan lebih lanjut, serta pemeriksaan para saksi, analisa, dan juga oleh informasi intelijen atas penegahan tersebut, didapati informasi bahwa sebagian para pelaku beserta barang bukti lainnya masih disimpan di Tanjung Gadai. Bapak Wakil Bupati Pak Anwar Hasim, yang terhormat Bapak... Kerjasama antara TNI dengan Kementerian Keuangan itu sudah dibuat dalam satu memorandum understanding yang terhormat. Tujuannya ada sinergitas antara TNI dengan Kementerian Keuangan, salah satunya Bea Cukai. Kita tahu bahwa kegiatan ilegal ini berlangsung secara terus-menerus dan itu merugikan negara yang cukup besar, ya. Kalau angkanya tadi pun mungkin itu di atas 1.000 triliun per tahun, ya, potensi kerugian negara. Untuk memastikan orangnya guna menghindari tugas yang ada di Pati Laut. Nah, memang berakhirnya satu kegiatan penumpang itu akan di darat. Karena itu akan mendarat berinisiatif untuk menguatkan apa namanya itu tugas yang ada di darat. Terutama di titik-titik yang memang selama ini menjadi tempat-tempat klasik dari pendaratan barang-barang yang ada. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Pangdam 1 Bukit Barisan Mejen TNI Irwansyah menyatakan Kodam 1 Bukit Barisan selalu bersinergi dengan Bea dan Cukai guna meminimalisir dalam hal ini penyelundupan guna mencegah jalur-jalur tikus. Artinya, jalur-jalur yang digunakan para penyelundup untuk memasukkan barang-barang ilegal. Operasi yang meliputi kegiatan pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan di Tanjung Gadai Kepulauan Meranti Riau. Dari hasil penggeledahan ditemukan 7 titik bangunan tempat penimbunan tekstil dan satu lokasi yang berada di dalam hutan. Dan ditemukan juga barang bukti berupa tekstil sebanyak kurang lebih 2.684 roll dan beberapa box spare part mobil. Saat ini barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Kanwil Bea Cukai khusus Kepri untuk dilakukan pemeriksaan, penelitian dan pendalaman serta proses lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini seluruh barang bukti diamankan di Kanwil DJBC khusus Kepri untuk dilakukan pemeriksaan, penelitian dan pendalaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pihaknya berinisiatif untuk menguatkan sinergitas dengan Kanwil DJBC khusus Kepri. Irwansyah juga mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif agar dapat menyampaikan informasi-informasi terkait kasus penyelundupan barang ilegal dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Aziz Maulana, Warta Kepri, melaporkan. 1, 2, 3.